Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke Nusawiru Pangandaran akan dimulai akhir 2019. Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut, perbaikan akses itu penting untuk meningkatkan industri pariwisata di Pangandaran selain reaktivasi jalur kereta ke Pangandaran. Untuk meningkatkan industri pariwisata di Pangandaran, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan dirinya tengah memproses jalur baru penerbangan yaitu dari Bandara Husein Sastranegara Bandung hingga Nusawiru Pangandaran. Jalur baru yang melibatkan dua maskapai penerbangan yaitu Transnusa dan Susi Air tersebut diharapkannya sudah mulai beroperasi pada akhir tahun 2019. Ya, nggak bisa dihitung secara matematik, tapi dari jumlah kamar-kamar hotel yang dibangun ya suatu hari bisa 2 kali. Dan diproses, dan Susi Air kemarin sudah rapat menghadap dan kita hitung karena minta yang namanya subsidi ya. Kalau kosong tolong diisi, itu juga sudah kita cek. Di tempat lain yang promosi pariwisata biasanya hal begitu rutin dilakukan. Selain perbaikan akses ke Pangandaran melalui udara dan reaktivasi jalur kereta, Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut pun berupaya menyelenggarakan berbagai kegiatan pariwisata, salah satunya Jawa Barat International Marathon yang diharapkan dapat menjadi besar seperti event lari di Boston maupun Chicago. Budi Hartati, Bandung TV.